Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku arep bongkar AC split yaitu dari Samsung. Ini mengalami kebocoran di evaporator di bagian pendinginnya. Ini udah kita bongkar dan ini nanti kita akan pastikan lagi dengan tekanan angin. Ini alatnya. Saya bikin dari bekasnya kulkas, kompresor kulkas yang saya modif. Ini kita isi dulu. Kita pakai di 220, tapi ini adalah evap yang sudah saya las. Udah saya apa istilahnya? Udah saya las di bagian yang bocor. Ini kita akan pastikan lagi di pressure tekanan 220. Nanti kita akan rendam dengan air. Apakah masih bocor ataukah tidak? Kita tunggu dulu. Nah, ini udah 220, kita tutup katupnya. Ini kelebihan nih, kita buang dikit aja supaya pas di 220 PSI. Nah, ini udah pas di 220. Tekanan tinggi. Ini masih tetap ya di 220. Coba kita akan rendam di air untuk mengetahui yang tadi yang sudah dilas apakah masih bocor ataukah tidak. Ini ya. Ini ternyata udah aman kayaknya. Udah nggak ada gelembung udara yang naik. Kita coba bagian sisi kanannya, bagian kanan. Nah, koyoi aman, koyoi gak masalah, gak bocor. Tuh aman, anteng-anteng wae. Nggak ada gelembung yang naik. Ini tadi yang bocor ada beberapa titik, nanti kita las ternyata ada yang pindah. Kita kasih tekanan di 150 pindah bocornya, makanya kita las bagian sikunya ada 1 2 3 4. Ada 4 siku yang bocor halus. Cek, cek mana sih? Tak pasti nomor nih. Lo wes aman, api wes. Lo aman. Gak ada gelembung, berarti aman, udah jadi. Ini masih di 220. Berarti aman, udah selesai. Dan enggak ada bocor lagi. Langsung ke tahap berikutnya yaitu pemasangan pada unit. Nah, ini unitnya nih masih berantakan tadi.
Lulu, ada yang masuk. Ini udah saya pasang FAB-nya, dan ini adalah termostat termostat untuk di bagian evaporator untuk pendingin. Ada lagi satu lagi yaitu di bagian luak nih, pengatur suhu luak. Ini sering terjadi yaitu di AC split Samsung, dan ini adalah untuk grounding. Itu nggak jauh, kalau Samsung biasanya penyakitnya di evaporator bocor. Bagian U-nya itu kayaknya lebih tipis. Ini udah jadi. Udah pasang semuanya, udah siap eksekusi. Dan di sini ada diagramnya. Apabila ada masalah atau kita cabut-cabut, di situ ada diagramnya. Ini FAB-nya udah bersih semua. Semoga awet. Dan untuk selanjutnya tinggal pemasangan. Ini sampai di sini aja videonya. Nanti ketemu di video berikutnya. Apa ya? Udahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.